Guna meningkatkan kemampuan dan keterampilan ibu-ibu dalam mengembangkan ekonomi kreatif, Gabungan Organisasi Wanita Tanjung Jabung Timur pada Rabu siang menggelar pelatihan kerajinan tangan kepada ibu-ibu dari berbagai kecamatan di Tanjab Tim. Kegiatan yang digelar bekerja sama dengan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini diikuti 100 perempuan dari 11 kecamatan di Tanjab Tim. Dalam kesempatan ini, kegiatan dibuka langsung oleh Ketua GOW Tanjab Tim Andini Priska Robi. Untuk itulah kita berupaya untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan perempuan di Kabupaten Tanjab Timur dalam mengembangkan ibu-ibu dari berbagai latar belakang organisasi yang tergabung dalam GOW di Tanjab Tim ini terlihat kusyuk mengikuti pelatihan pembuatan beragam kerajinan tangan seperti bros jilbab, ring jilbab, pita, dan bandana. Pelatihan ini langsung mendatangkan pengrajin handicraft terkenal di Jambi, yaitu Ibu Neti Eja Wahyuni. Diwawancarai usai pelatihan, Andi ini mengharapkan pelatihan ini akan memberikan motivasi, semangat, dan kreativitas ibu-ibu di Tanjung Jabung Timur, sehingga dapat menghasilkan karya yang bisa membantu perekonomian keluarga, bahkan bisa membantu membuka lapangan kerja guna mengurangi kemiskinan dan pengangguran di Tanjab Tim. Sangat mengharapkan ibu-ibu kita mempunyai keterampilan yang setidaknya bisa dikerjakan dengan enjoy dan sesuai dengan passion atau minat ibu-ibu ini, terutama di bagian yang tertarik dengan model. Untuk itu, kami terinspirasi untuk membuat pelatihan ini yang alhamdulillah sampai saat ini sangat didukung penuh oleh pemerintah kabupaten dan daerah. Hasil yang dapat saya harapkan dari pelatihan ini adalah timbulnya motivasi, semangat, dan kreativitas dari ibu-ibu kita sehingga dapat menghasilkan karya. Sobirin, JEK TV, melaporkan.